Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami teman-teman. Channel YouTube Kebun Zuhdan ya. Kali ini kita akan lihat perkembangan dari kristal merah. Setelah 2-3 bulan ya kita tanam habis turun cangkok, kristal merah jumbo dan batangnya besar, pot 45. Pembibitan cangkok terlihat, ini bekasnya juga. Biasanya memang ya kita belum fokus ke pembuahan teman-teman ya, masih fokus ke pertumbuhan, kemudian perbanyakan ranting, perbanyakan akar atau penguatan akar, baru kemudian setelah itu dengan sendirinya ketika ranting-ranting atau batang-batangnya udah banyak, udah kuat, pasti akan muncul buahnya. Sebenarnya sih ini udah berbuah, cuma kan ya nggak mungkin juga karena akarnya masih sedikit teman-teman. Jadi kayaknya sih untuk kemudian nyangkol itu apa ya, nyantol, jadi itu berat, jadi kemungkinan belum jadi karena akarnya memang masih sedikit teman-teman. Tapi ini pertumbuhannya bagus ya, terlihat dari daunnya seger-seger. Nah ini kan udah ada, teman-teman bisa lihat ya. Nah, bakal buahnya. Kemudian kita mau fokus ke apa ya? Itu tadi, perbanyakan akar, penguatan akar, perbanyakan ranting, kemudian pembesaran tunas atau ranting-ranting sehingga tunasnya nanti baru ini nanti kita potek, teman-teman. Nah, dan bagian sini udah kita potek dan ini ada calon buahnya lagi. Tapi saya nggak fokus ke calon buah, saya masih fokus ke pembesaran ranting ya teman-teman. Karena usianya juga baru 3 bulan dari turun cangkok dan di awal-awal adaptasinya agak susah. Jadi kemungkinan karena memang akarnya belum terlalu banyak ya. Biasanya sih kalau yang tahun lalu itu setahun itu udah cakep banget ya, ngerembuyuk, rindang, kemudian berbuah. Jadi saya kalau di awal-awal sudah berbunga, udah berbuah, itu waktu awal-awal saya menanam seperti itu. Tapi ya mungkin pemikirannya mulai dewasa ya mulai dewasa, jadi tidak terlalu bernafsu untuk pembuahan dan sebagainya, karena bagaimanapun perbanyakan dan penguatan akar, pembesaran ranting itu penting teman-teman ya, karena ya itu tadi sih dampaknya buat kedepannya. Jadi kecil dipaksain itu efeknya nggak bagus buat pertumbuhan teman-teman. Nah, dari sini terlihat sebenarnya sebelum terlalu kuat teman-teman, tuh masih goyang ya, ya karena belum lama itu tadi ya, terus mungkin kesenggol. Tapi sudah mulai bagus sih. Terlihat dari daun-daunnya kan muda-muda, seger-seger. Ini membuktikan bahwa dia dalam pertumbuhan itu bagus. Dan kristal merah jumbo ini termasuk, sebenarnya nggak ada kata jumbo, hanya kristal merah saja. Cuman karena besar jadi orang mengatakan kristal merah jumbo atau KMC. Nah seperti itu. Jadi ini kan ranting utama. Kemudian ini buat ini biar kuat teman-teman. Ranting utama, pohon batang utama ada 3 ranting, 1 2 3. Nah, ini nggak tahu nih. Jadi enggaknya gitu. Tapi kayaknya sih ini yang ini saya pangkas saja, teman-teman. Karena ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Ini kita pangkas. Nah, seperti ini jadinya. Cenderung ke sini ya, tapi nanti kita akan rapikan kembali. Kemudian ini udah ada, ini kita buang. Nah, cantik ya teman-teman. Ini juga ada. Nah, jadi cantik teman-teman. Indah sekali. Nah, demikian pembentukan ranting. Biasanya kalau usia-usia seperti ini ya memang mulai muncul tunas-tunas baru, mana yang harus kita pertahankan, mana yang harus kita buang. Demikian dari kami channel YouTube Kebun Zuhdan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang baru belajar lagi getol-getolnya, udah yang penting berbuah gitu. Mulai sekarang coba kuatkan dulu akar, perbanyak akar,
apa besar ranting, nanti buah akan menyusul dengan lebih maksimal. Terima kasih, salam Tabu Lampot.